Tarekah anu unik dilakonan kurengrengan Polres Cimahi nggoni ngalakonan bakti sosial ke masyarakat dina mahabuna pandemi COVID-19 kiwari. Pihakna ngokolakeun kagiatan panen sayuran jeung lauk lele hasil tatanen di buruan Mapolsek Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Ada sayuran jeung lauk anu dialana dibagikeun ka masyarakat di sabudeureunana. Pihak polisi diwogan ku warga sabudeureunana panen sayuran jeung lauk lele hasil tatanen anggota polisi anu ngamangpaatkeun lahan kosong di sabudeureun markas Polsek Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Mangratus-ratus urang warga Kampung Cibadak, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua narampa eta hasil panen sayuran. Warga tembong galumbira bari semu anu kagagas nalika panen sayuran jeung anggota polisi. Sanajan teu milu melak tapi warga bisa milu ngalah hasilna. Alhamdulillah banyak. Panen barengnya senang enggak ikut berkebun cuma ikut panen. Senang. Mudah-mudahan dengan bantuan sosial meskipun berupa sayur mayur dan ikan lele, iya, semoga bisa bermanfaat buat masyarakat dan buat seluruh staf Kapolres Cisarua. Semoga selalu sehat. Saya dapat sayuran sama ikan lele. Terima kasih kepada Bapak Kapolres Cimahi yang telah membantu warganya. Amin. Semoga berkah buat kita semua. Amin. Kapolres Cimahi AKBP Yoris M.Y. Marzuki nandeskeun eta bakti sosial teh minangka tarekah pikeun ngarojong ketahanan pangan masyarakat dina mahabuna pandemi COVID-19. Balukar pandemi, masyarakat rea anu hirupna kapangaruhan lantaran teu bisa digarawe tur leungiteun pangasilan. Juga Polsek Cisarua melaksanakan kegiatan yaitu bakti sosial ketahanan pangan untuk masyarakat. Di sini kita membagi-bagikan sayur mayur dan juga lele yang telah ditanam oleh anggota Polsek. Dan juga lele ini kita budidayakan di sini. Dan kegiatan ini juga dilakukan oleh seluruh Polsek yang berada di wilayah hukum Polres Cimahi sebanyak 13 Polsek. Masih cek Polres, etai sayuran anu dipelak kawas salada, pecai, jeung brokoli teh mangrupa hasil tatanen para anggotana di buruan Mapolsek Cisarua. Kasuh pelak lele dina empang anu dierong kawilang nyugemakeun. Eta hal teh jadi bukti yen rea anggota polisi anu boga kamampu tatanen tur melak lauk. Bukituna bisa jadi salah saji potensi dina ngarojong program ketahanan pangan. Eta kegiatan melak sayur jeung lele teh bakal dijieun kegiatan rutinan di saban Polsek ku cara ngamangpaatkeun lahan di buruanana. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.